الدين مقدم على الوطن الدين مقدم على ال... على ماذا على الاراضي ولكن يا اخوان الحزبيه تسعي وتوصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Qala Asy-Syarih Hafizahullah Ta'ala Walil khabdi Thalathu alamatin Dan untuk khabat Memiliki tiga tanda Wahia al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu Dan tiga tanda tersebut adalah Kasrah, ya dan fathah Al-awwal al-kasratu yang pertama adalah kasrah. Wa takunu alamatan lil khabdi fi thalathati mawadhi'a. Dan kasrah tersebut menjadi tanda bagi khabat pada tiga tempat. Wahya dan tiga tempat itu adalah al-ismul mufradu, isim mufrad. Jadi kita telah mengetahui sekarang bahwasanya isim itu ketika rafa dia dengan dhamma ketika nasab dia dengan fathah ketika khopat atau jar dia dengan kasro nahwu contohnya adalah salam tu ala tolibi salam tu ala tolibi aku ya mengucapkan salam kepada pelajar itu Fatholibi maka kata atau di dalam contoh ini adalah ismun majrurun ya isim yang dijar karena ada huruf jar atau huruf khopet yaitu ala sehingga atau lib itu majrur dijar wa alamatu jarrihi al kasratu dan tanda jarnya adalah kasro kemudian yang kedua wajam utaksiri taksiri dan jama' taksir Ya kita mengetahui bahwasanya jamak taksir ketika rofa dengan doma, ketika dia nasab dengan fathah, ketika khopat atau jar dia dengan dengan kasro. Nahwu contohnya adalah salam tu ala atulabi. Aku mengucapkan salam kepada para siswa, kepada para pelajar. Fatulabi ya maka kata atullah At di sini adalah ismun majrurun adalah isim yang dijar wa alamatu jarihi al kasratu dan tanda jarnya adalah kasro kemudian wa jamul salimu dan jamak muannas salim sekarang kita mengetahui bahwasanya jamak muannas salim ketika rofa dengan dhamma ketika nasab dengan kasro ketika jar atau khopat juga dengan kasra. Nahwu contohnya adalah salam salamat hindun ala talibati. Salamat hindun ala talibati. Hindun ya mengucapkan salam kepada para siswi ya at Fatalibati maka kata at ya di dalam contoh ini adalah ismun majrurun isim yang dijar wa alamatu jarhi al kasratu dan tanda jarnya adalah kasra kemudian asani yang kedua yaitu al ya'u wa alamatan lil khabdi fi thalathati mawadhi'ah dan ya tersebut menjadi tanda bagi khafat itu pada tiga tempat yang pertama fil asma'il khamsati pada al asma'ul khamsah Ya, yang mana al-asmaul khamsah telah kita ketahui abuka akhuka ya, hamuki wabuka wadzumalin. Kita telah mengetahui bahwasanya al-asmaul khamsah ketika rofak dia dengan al-wau, dengan wau, ketika nasab dia dengan fat, uh, alif, ya, ketika nasab dia dengan alif ketika khopat atau jar dia dengan dengan ya ya dengan waw nasab dengan alif dan jar dia dengan dengan ya nahwu contohnya adalah salam tu ala abika ya salam tu ala abika ya aku memberikan atau mengucapkan salam kepada ayahmu fa abika maka kata abika di sini adalah ismun majrurun wa alamatu jarhi al ya'u dia adalah isim yang dijar dan tanda jarnya adalah ya kemudian wa fil musanna dan yaitu ya menjadi tanda kasrah itu pada isim musanna kita ketahui bahwasanya isim musanna ketika dia rafa tanda rafa adalah alif ketika dia nasab tandanya adalah ya ketika khopet tandanya juga adalah ya nah contohnya adalah salam tu ala tolibaini salam tu ala tolibaini aku mengucapkan salam kepada dua orang pelajar itu atau dua orang siswa itu ya ini maka kata toliba ini di dalam contoh ini adalah ismun majrurun isim yang dijar wa matujarihi jarihi -ya u", dan tanda jarnya adalah ya kemudian yang ketiga wafi jam'il mudhakkar salimi yaitu ya menjadi tanda bagi khobat pada jamak mudhakkar salim kita telah mengetahui bahwasanya jamak mudhakkar salim ketika rafa dia tanda rafa adalah waw ketika nasob tanda nasobnya adalah ya dan ketika jar atau khopet juga tandanya dengan ya nah contohnya adalah salam tu alal mujtahidina ya aku mengucapkan salam kepada orang-orang yang giat ya asalnya ini adalah al mujtahiduna akan tetapi karena dia di sini jar maka tanda jarnya dengan ya bukan dengan waw fal mujtahiduna uh, fal, fal ya fal mujtahidina maka kata al mujtahidin ya di dalam contoh ini adalah ismun majrurun isim yang dijar wa alamatu jarrihi al dan tanda jarnya adalah ya Dan masuk kepada tanda khopat yang terakhir yaitu al-fathatu fathah. Wa takunu alamatan lil khabdi dan fathah menjadi tanda bagi khopat itu fil ismin alladhi la yansarifu. Pada isim yang tidak bertanwin la yansarif ya. Atau dengan istilah lain adalah al-mamnu' minas ya. Maksudnya apa ai allazi la yaqbalu at-tanwina wa la al-kasrata yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin dan juga tidak bisa menerima kasrah. Nahwu sallamtu ala Ibrahimah. Ya aku mengucapkan salam kepada Ibrahim. Nah, maka Ibrahim, Pak Ibrahim, maka kata Ibrahim di dalam contoh adalah ismun majrurun, di isim majrur, wa jarihi, dan tanda jarnya adalah al-fathatu, adalah fathah, bukan dengan kasro, bukan dengan Ibrahim, tetapi Ibrahimah. Nah, terkait pembahasan mamnu' minasurfi ini ada pembahasan khusus karena bukan hanya satu bentuk, ada beberapa bentuk ya dari al-mamnu' minasurfi diantaranya adalah nama wanita seperti Fatimatu ya Fatimatu nah ini juga tergolong Minas minasorfi sehingga kemudian ketika jarnya dia dengan dengan fathah akan tetapi sebagai faidah tambahan bahwasannya al Minas minasorfi itu tanda fathah eh, tanda jarnya atau khopetnya adalah fathah akan tetapi al mamnu Minasurfi, ya bisa kemudian tanda jarnya itu kasrah yaitu ketika al mamnu Minasurfi ini bersambung dengan alif lam ya bersambung dengan alif lam kemudian al mamnu Minasurfi ini dia berkedudukan sebagai mudof ya ini hmm. dua keadaan di mana al-mamnu' <tuh> min isim yang tidak boleh ditanwin itu jar kembali ke tanda asal yaitu kasro yaitu ketika uh, dia bersama dengan alif lam dan ketika dia mudoh. baik selesai dari tanda khopot sekarang kita masuk kepada tanda jazm Jazmi alamatani dan untuk jazm itu ada dua tanda dan keduanya adalah sukun wal sukun dan al membuang bukan membuang nun tapi membuang karena membuang ada rinciannya ya akan tetapi kalau di dalam tanda nasab itu hazbun nun membuang nun yang mana membuang nun itu terjadi pada alul khamsah ya. Baik, kita masuk yang pertama as-sukunu. Wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir. Sukun itu menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Apa maksudnya fi'il yang sahih akhir? Ai alladhi laysa akhiruhu harfa illatin. Yaitu isim yang mana akhirnya bukan huruf illah ya bukan huruf ilah yang mana huruf ilah itu adalah alifan alif awawan aw, atau waw aw ya an, atau ya ini tiga huruf yang disebut dengan huruf ilah nah yang mana fiil mudore yang jazamnya dengan sukun adalah fiil mudore yang akhirnya bukan huruf ilah bukan alif bukan waw ataupun ya ya nahwu contohnya lam yaktub Perhatikan di sini Lam Yaktub. Asalnya adalah Yaktubu. Karena di sini ada Lam yang menjazemkan fiil mudhari Dan fiil mudhari nya adalah fiil mudhari sahih akhir. Akhirnya bukan huruf ilah, yaitu Ba. Maka tanda jazemnya disukun. Sehingga dibaca Lam yak, Yaktub. Fa Yaktub, maka kata Yaktub adalah fi'lun mudari'un majazumun fi'il mudari' yang dijazam bi lam ya dengan i. lam wa alamatu jazbihi as-sukun dan tanda jazamnya adalah sukun yang kedua al hazbu yaitu membuang nah, kita masuk rinciannya wa huwa ala nau'aini dan membuang itu menjadi tanda jazam pada dua tempat ya atau kemudian membuang itu terbagi menjadi dua macam Afwan bahwasanya membuang itu terbagi menjadi dua macam nah sekarang masuk ke tempatnya masing-masing yang pertama adalah harfin illah yaitu yang pertama membuang huruf illah jadi tanda jazam yang kedua adalah membuang dan bentuk membuang yang pertama adalah membuang huruf illah yaitu wa yakunu fil al dan membuang huruf ilah itu ya terjadi pada fiil mudhari yang mu'tal akhir yang akhirnya adalah huruf ilah akhirnya adalah huruf ilah nahmu contohnya adalah zaidun lam yas'a zaidun lam yas'a nah, perhatikan di sini yas'a ya di situ ada huruf ilah yang dibuang yaitu alif dari mana kita tahu bahwasanya yang dibuang adalah alif karena kata yang sebelumnya itu adalah fathah. Kita lihat setelah dijazm harokat terakhir kata yang dijazm itu adalah fathah maka itu menunjukkan yang dibuang itu adalah alif. Asalnya kata ini adalah yasa yes, ah, fiil mudhari ini adalah yas ah, ada alifnya. Namun ketika dimasuki penjazm maka dia dibuang huruf illahnya yaitu alif karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir kemudian walam yada'u ini asalnya yada'u ya ada wawnya akan tetapi karena dia dijazm maka wawnya di, dibuang huruf illahnya dibuang dan dommah ya itu pada huruf terakhir ketika telah dijazm itu menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah waw walam yamshi dan juga walam yam yamshi ya ini asalnya yamshi ya diakhiri oleh ya nah, ketika dia maka ya dibuang dan tan kasroh tersebut harokat kasroh tersebut menjadi tanda bahwasanya bahwa yang dibuang adalah ya kemudian fakul afali maka setiap masing-masing dari fiil-fiil ini tadi ya yang ada di dalam contoh adalah fi'lun mudari'un mu'tallul akhiri fi'l mudari' yang mu'tal akhir, akhirnya adalah huruf illah nah, fi'l mudari' ini majazumun di jazam atau jazmi hazfu harfil illati adalah membuang huruf illah kemudian tanda jazm membuang itu macam yang kedua adalah wahad fin nuni dan membuang nun. Wa yakunu fil af'alil khamsati ya dan membuang nun itu terjadi pada af'alul khamsah. Nahwu contohnya adalah lam yaktuba asalnya tuba ni ada lam jadi lam yaktuba dibuang nunnya. walam yak yaktubu asalnya nah ya dibuang buang nunnya. walam tak taktubi asalnya taktubina Dij jadi apa lam taktubi dibuang nunnya fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudhari'un min al al-khamsati maka setiap masing-masing dari fi'il fi'il ini adalah fi'il mudhari ya termasuk dari af'alul khamsah dia majazumun dijazm jazam wa alamatu jazmihi hadhun nuni dan tanda jazamnya adalah membuang membuang nun ya Okay. Selesai dari pembahasan bab ma'rifati alamatil i'rab. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kemudian halaman setelahnya di situ ada mukhatat yuwaddihu anwa al-i'rabi wa alamatihi. Ya, skema yang menjelaskan macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Ya bisa kemudian kita lihat di situ ya anwa uli rob wa ala matuhutan macam-macam irab dan tanda-tandanya ya macam-macam irab disebutkan di situ rofa nasab kopet dan jazam kemudian masing-masing rofa ya itu tanda aslinya adalah dhamma kemudian tanda cabangnya adalah waw alif dan dan nun kemudian nasab tanda aslinya adalah fathah kemudian tanda cabangnya adalah alif kasra ya dan hazfun nun Kemudian khopet, tanda pokoknya atau tanda aslinya adalah kasrah. dan tanda cabangnya adalah ya dan fathah. Kemudian jazam itu tanda nya adalah as sukun. Ya. Tanda aslinya kemudian tanda cabangnya adalah al hadfu membuang dan membuang ini terbagi menjadi dua yaitu membuang nun ataupun membuang huruf illah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami. Marakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.